kita cari udang. Nenek aku pesen untuk beli udang frozen itu, teman-teman. Dan di sini ada di NTUC supermarket. Ikuti terus, teman-teman. Oke guys, aku lagi di toilet nih. Kebenaran gak ada orang, jadi aku pembukaan di sini aja. Dan untuk hari ini aku lagi di 313 Somerset Building, tempatnya di Orchard, teman-teman. So, aku mau ajak kalian buat beli sayur kale sama nenek aku nyuruh aku buat beli apa ya, frozen prawn itu, udang yang udah dikupas kupas kulitnya gitu lah, teman-teman. So, ikuti terus. Dan ini aku lagi jalan, mau turun ke lantai pertama karena aku berada di lantai 3, teman-teman. Ini aku mau menuju ke eskalator, ikuti terus. Supermarketnya, teman-teman. Fireplace Finest. Aku udah ambil keranjang, tinggal cari sayurnya. Kale. Mana si kale? Kok nggak ada? Nggak ada kale-nya, teman-teman. Gimana nih? Kita a few moments later. Oh, maybe di sini. Kita nggak tahu, kita cari lagi. Oh, ada dua konter sayur, teman-teman. Kok kayak nggak ada ya? Oke guys, setelah aku cari-cari ternyata ada yang namanya sayur kale. Nih aku tunjuk kalian. Super kale, harganya $5.50, teman-teman. Oh my goodness. Tapi ini sehat juga kalau untuk di jus sama apel hijau atau apapun itu. Aku mau beli ini satu. Teman-teman, ternyata nggak ada yang besar, Wan. Adanya yang udah dipotong-potong ini dan harganya $5.50. Nggak ini sih, teman-teman, nggak apa, nggak murah gitu, tapi nggak apa-apa, aku try dulu buat dimakan atau di jus. Oke guys, aku juga sekalian mau beli telur. Biarpun telur sekarang sudah naik harga, aku kalau sarapan beli telur, teman-teman. Jadi ya, kita beli telur 10 aja, teman-teman. Mana dia tempat udang ya? Ini tempat daging. Oh ini. Eh teman-teman, aku mau beli udang tuh. A few moments later. Oke teman-teman, aku udah mendapatkan barang yang aku cari, yaitu kale sama udang. Tapi aku tambahin telur, jadi aku mau bayar dulu. Bye bye teman-teman, sampai di sini dulu.